ini kan neraka ke sana disampaikan tak pergi. Ya. Iya. Saya sudah pukul mundur anak-anak besuknya supaya tidak ke sini. Ya. Iya toh. Saya kan malu, ini juga warga Bungatan. Ini juga warga Bungatan. Saya enggak pernah merasa saya itu bilang bahwasanya saya itu iya toh menghujat orang Bungatan, tidak. Iya toh. Yang saya bicarakan kemarin dengan saudara Eko Budi Santoso itu ialah memanusiakan manusia. Iya toh. Kok malah sekarang Eko nih malah menghasut warga Bungatan untuk mencegat saya, untuk melakukan intimidasi terhadap saya. Gitu toh. Yang saya maksud ialah satu, memanusiakan manusia dengan statementnya Eko itu jelas. Semua orang itu punya potensi untuk terpapar COVID ini. Jangan hanya menyalahkan gugus tugas saja. Gitu loh. Dan itu jelas sudah. Kemarin saya komunikasikan dengan rekan-rekan di gugus tugas bahwasanya pasien yang ada di Sido Muncul itu bukan positif COVID. Mereka juga manusia, mereka juga masyarakat kita. Masyarakat kita dia itu. Gitu loh. Bagaimana kalau andai kata hal itu terjadi kepada diri kita sendiri dan keluarga kita? Gitu loh. Loh kok malah sekarang seakan-akan saya itu katanya nantang orang atau warga Kecamatan Bungatan. Lah ini rekan-rekan saya dari Bungatan semua kok. Gitu loh. Saya enggak bisa sekarang andai kata oke, kalau andai kata yang datang ke sini ialah saya barusan larang semua orang-orang Besuki untuk datang ke sini. Gitu loh. Kalau andai kata si Eko berdalil bukan saya tidak terlibat dong, semua masyarakat barusan yang mobil apa konon katanya mau nyegat saya dengan videonya di-share kemana-mana itu di warungnya Eko. Gitu loh. Jadi ini gini aja sudah. Dengan berat hati, saya mohon nih untuk rekan-rekan Polres nih tengah malam ini. Saya baru bangun tidur, nggak tahu kalau saya dicegat. Kalau tahu saya mau dicegat, saya sudah jalan ke sana tadi, mulai tadi. Gitu loh. Kita karena tidak elegan kalau saya ngeladeni mereka, kurang elegan. Beneta kok. Gitu loh. Saya dulu di tahun 2017 saksinya tuh ada Mas Franky, ada Pak Santoso. Di kala PKL Pasir Putih, kala itu digusur, ada wacana penggusuran dari Balai 5 Provinsi, dari PUPR Kabupaten Situbondo, dari Satpol PP Situbondo. Saya yang membela. Saya yang bela. Kalau hanya karena kepentingan. Kalau untuk itu, kalau kita kapan saja siap ya. Kalau untuk mau tarung, mau apa kita siap. Cuma yang jelas, bagi kita akan pakai jalur yang baik. Kita pakai jalur mediasi saja. Nah kenapa? Kita bukan karena ini berani atau tidak. Tidak, ini menjaga keselamatan semua. Kalau misalnya kita tarung, kemudian tengkar atau pakai jalur hukum, ini yang jelas kita menang jadi aram, kalah jadi abu. Itu yang jelas. Yang jelas saya bisa mediasi, kebetulan dari pihak sana juga ya dekat dengan begini, kita. Begini mas, kalau memang di sana mau pakai jalur hukum, kami sudah siapkan 5 pengacara juga. Kalau andai kata mau sana main hukum rimba, ya monggo terserah. Tapi yang jelas perlu yang digarisbawahi oleh rekan-rekan semua ya, rekan-rekan wartawan yang ada di Situbondo ini. Saya dalam berita, dia kebetulan 6 berita online yang memberitakan tersebut, ya kami tidak bisa mengintervensi wartawan dengan harus dikasih judul ini, judul itu, dan segala macam. Biasa wartawan itu ada namanya istilah clickbait gitu loh, di judul itu. Kalau memang saya tidak mempunyai bukti bahwasanya Mas Eko melakukan provokasi kala itu dengan beberapa postingan, hati-hati warga Pasir Putih Kecamatan Bungatan, Sido Muncul ditempati pasien positif COVID-19. Ini resah masyarakat, ini resah. Maka daripada itu saya negur dia via telepon. Saya mediasikan ke gugus tugas. Dalam hal ini juru bicara gugus tugas ada Pak Haji Abu Bakar Abdi. Saya bilang, sama inisiatif Kapolres Situbondo juga jelas. Inisiatif Kapolres Situbondo jelas. Dia mempunyai konsep kampung atau kampung tangguh. Yang mana kampung tangguh itu apabila sudah ya, ready 1-2 hari ini.
time my life is still trying to get up that great big hill of hope for a destination. I realized quickly when I knew I should that the world was made up of this brotherhood of man, for whatever that means. Into a crisis.